hasil tak akan mengkhianati usaha kecuali usaha Anda adalah hasil dari mengkhianati orang lain, Mangset. Duh, duh, duh. Sangat menusuk. Menusuk, maset, madedek gitu. Awas, waduh ada trafik. Ada trafik. Weh, babi asen, geng. Aduh, tuh, 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 tuh. Balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau nge-review mod truk dam. Nah, ini terakhir mod truk dam itu berapa minggu yang lalu ya, geng ya, itu mantul juga. Dan kali ini truknya juga lumayan keren, ada fitur spesialnya juga ya. Apa fitur spesialnya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe ya guys ya, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, ini dia mod truk Hino Dutro. Hino Dutro ya, ini kategorisasi lama sih guys ya. Hino Dutro itu saya pernah nemuin pertama itu kalau nggak salah SD kelas berapa ya, tahun 2000 dada ya geng ya, udah lama banget. Dan kali ini hadir di mod busi dengan varian yang keren. Oke guys, nah ini dia Hino Dutro mas ya. Hino Dutro diam diam diam, jadi kalau disingkat tuh HDD, wah, Hino Dutro Dam, wah, HDD atau bisa disebut HDD itu kalau kesingkatan dari Hardis ya guys ya. Tapi ya gak apa-apa ya geng ya. Nah, di sini dikompar menggunakan livery merah-merah yang judulnya ini Breng, Breng Jati Makmur Official Breng. Bacanya gimana geng ini ya? Breng atau breng atau breng. Iki sulit iki, sulit ini geng ya. Oke, di sini untuk lumayan detail juga sih modnya. Seperti biasa nanti link download kredit mod ada di deskripsi video. Oke, mari kita lihat dari depan. Di sini ada tulisan materials. Angkutan materials, dan ada tulisan mark design art, terus ada judulnya mungkin ya, judul dari truknya atau judul livery-nya. Breng Jati Makmur Official. Dan untuk grillnya Hino Dutro seperti ini ya, tipe-tipe grill lama ya geng ya, grill yang ya polosan seperti itu, palang-palang, terus ada emblemnya. Di sini bempernya bemper Orion ya geng ya, ada plat nomor R4735HV. Oke geng ya, dan di sini hazard dan wiper sudah saya nyalakan ya, dan lumayan detail juga sih. Oke, kita geser ke sisi kanan, mantul mas ya. Di sini ada tulisan Zombie Squad. Dan di bagian kaca ada tulisan kata-kata juga geng. Wah, ini kayaknya livernya full kata-kata geng ya. Oke, tak bacanya kalau bisa ya geng ya. Hasil tak akan mengkhianati usaha kecuali usaha Anda adalah hasil dari mengikhlaskan orang lain. Waduh, kleru kok mengikhlaskan. Tak bayangin ya geng ya. Di sini mengkhianati geng ya, mengkhianati. Hasil tak akan mengkhianati usaha kecuali usaha Anda adalah hasil dari mengkhianati orang lain, Mangset. Duh, duh, duh. Sangat menusuk. Menusuk, maset, madedek gitu. Oke, kita ke bawah sini aja juga kata-kata. Jangan lelah berjuang untuk orang yang kamu sayang, asik. Dan untuk detail modnya ya mantul ya guys ya. Di sini sasisnya sudah diwarnai custom kuning. Velg-velgnya seperti ini, bumper pengamannya palang minimalisan kayak gini ya, dan damnya lumayan besar. Kita ke belakang. Oke, ada vektor mbak-mbak, terus kata-kata lagi. Wah, mantul ya geng ya. Ini kata-katanya lumayan juga sih. Lumayan banyak mas ya. Di sini untuk bagian stop lamp standar, plat nomor juga ada, terus gas ruk geng. Waduh, kepetnya ini kayaknya bisa goyang, nanti kita cek bareng-bareng ya. Bareng-bareng geng ya. Kita geser ke sisi kiri, kurang lebih juga sama velg-velgnya yang belakang wheel drop kayak gitu. Terus baknya juga sama, tapi untuk kata-kata ya banyak yang beda ya geng ya. Oh, mantap, ini eksteriornya jos. Kita masuk ke dalam kabin Mas ya. Oke, nah ini dia kabinnya.
Ya kalau dibilang standar sih King ya, standar banget ya. Ada speedometer, terus setirnya juga bisa muter, terus di atas watermark outdoor mode-nya, nanti kredit lengkap ada di deskripsi. Map-nya di sisi kanan. Oke, dan ya ini efek dari stiker-stiker kacanya, jadi yo enggak apa-apa sih, enggak ganggu ya King ya. Enggak ganggu. Oke, kita lihat di sini ada muatan. Kalau dilihat ya kayaknya kayak batu kerikil kalau enggak pasir. Masa ini uang receh? 500-an yo enggak mungkin ya. Ini kayaknya pasir. Pasir kok putih, semen kok gini ya. Ini kayak kayaknya batu kerikil koral, apa ya? Sprit. Batu sprit kalau di rumah saya itu namanya King ya. Oke, langsung kita ke animasi. Des. Animasi pertama mengangkat head kepala dan untuk tekstur mesin. Oke. Tekstur mesin oke. Di sini sudah bentuk 3D dan untuk tekstur warna ya lumayan ya King ya, lumayan agak ada beda-bedanya ya. Mantul jadinya ya King ya. Oke, lanjut. Sasisnya juga detail banget King ini ya. Ke animasi kedua, des. Oke, animasi kedua untuk suspensi. Jadi truk dam sekarang ya ada dengan air suspension. Nah, saya jadi ya bisa untuk ceper-ceperan. Iki kreatif tenan iki outer mode ya King. Lanjut ke animasi ketiga, des. Oke, animasi ketiga mengangkat bak damnya dan untuk hidroliknya, detail banget guys ya. Sampai ke sasis kalian bisa lihat di sini. Dan kalau didamin seperti ini muatannya hilang geng ya. Jadi tenggelam gitu. Pokoknya hilang ya, ibaratnya kayak disuntain gitu ya. Ada knalpotnya di situ. Mantul geng ini. Rekomendasi mod truk dam juga yang lumayan denel, lumayan keren. Truk sasisnya lama enggak apa-apa, yang penting jiwanya harus muda ya. Asik, keren guys ya. Nanti setelah nonton video ini kasih donat. Oke, overall mode-nya mantul. Kita ke perlampuan, detailnya dapat ya Mas. Yang belakang saya. Nah, seperti itu ya, mantul banget. Dan untuk tombol pintu seperti biasa buka pintu bagian kanan dan kiri. Yuk, langsung aja tak kerasin ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini modnya ada yang spesial. Apa yang spesial? Ayo tebak. Ya, betul sekali ya. Suspensi real ya, King ya. Ini kalau diumbar ya enggak diumbar sih. Kalau semakin ke sini banyak mod baru dengan suspensi real ya, ya keren sih, tapi yo kadang nanti lama-lama kan menjadi kayak ya suspensi real biasalah guys ya. Ya namanya manusia ya King ya, harus penyesuaian. Ini masih hangat-hangatnya, masih hot-hotnya suspensi real, makanya kita harus antusiasi ya, mengapresiasi outdoor mode yang pakai suspensi real ya. Oke, langsung aja kita gas. Di sini saya pakai transmisi otomatis. Kalian bisa lihat di sini kepetnya bisa goyang ya King ya, yang belakang itu. Kepet belakang, terus belakang roda juga bisa goyang. Oke, jalan lagi transmisi otomatis. Dan kalian bisa lihat di sini suspensi real masih langsung buat oleng. Enak King ya. Enak. Walaupun di sini bagian selebornya enggak sruk ya. Enggak sruk ban, kalian bisa lihat itu. Bentar, tak. Nah, tuh ya. Tembus gitu loh ya teksturnya, tapi enggak apa-apa ya King ya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang penting tuh bisa oleng masih. Enak King buat oleng King. Ngangkat-ngangkat loh sampean ngeri loh. Ambil kanan. Awas. Waduh, ada trafik. Weh, bablasan, geng. Bablasan ya, guys ya. Makanya hati-hati ya, geng ya. Hati-hati. Jalan lagi. Berarti olengnya jangan terlalu, geng ya. Speednya harus dikontrol. Dikontrol, Mas. Biar tidak ngguling. Boleh oleng ya, tapi yo hati-hati tuh. Nih suspensi realnya guys ya. Mantul geng. Real banget ya geng ya. Kanan kiri depan belakang ready Mas. Suspensinya siap melayani 24 jam. Tapi yo saya ingatkan itu ya, ya hati-hati jangan terlalu kenceng. Ya tuh waduh ngeri Mas. Waduh ngeri. Peh. Sampai ganas kangen ya geng ya. Wes. Weh, golek nih. Sopire kurang ngopi ya Mas. Sopire kurang ngopi. Pah. Ya wis ngene iki ya, saking penake ya, terbawa enaknya game ya Mas. Oke, kita coba dari kamera dalam, guys. Oke, buat oling terus ya. Oh ya, kalian di sini speedometer berfungsi ya. Ada RPM, ada kecepatan, berfungsi semua. Mantul, mantap betul. Ini sayangnya nggak bisa dihilangin ya geng muatannya. Bisa sih dengan animasi ketiga, tapi kalau tanpa harus ngangkat bak gitu loh, nggak bisa ya guys ya. Tuh nggak bisa kan. Nggak bisa guys. Tombol pintu nggak apa-apa ya geng ya. Ya kalau muatan nggak kelihatan sih, kalau buat foto-foto dari depan dari samping gitu
Ya enggak apa-apa. Wes salah sate lo. Ana lebokne iki lho geng ejene tapi wis oke lah guys ya. Mungkin sekian dulu kita review truk Hino Dutro Dam atau bisa disebut dengan HDD Wasek ya. Biar menak gitu ya sebutannya HDD ya. Status mod free, link mod, kredit mod semua ada di deskripsi ya. Juga livery mantul. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe lebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.